Pada kesempatan video kali ini guys, kita bakalan membongkar rahasia manfaat dari jeruk nipis seperti ini ya. Kira-kira apa? Langsung aja kita simak ke videonya guys. Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini, kalian akan kreatif. Iya, kreatif. Oke, mungkin di sini untuk videonya sangat singkat sekali, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Di sini yang pertama-tama kita cukup membutuhkan satu biji saja untuk jeruk nipisnya. Dan di sini kalian siapkan sebuah pisau ataupun silet seperti ini untuk membuka dalamnya atau kita belah teman-teman. Di sini satu kali belah air jeruk nipisnya sudah gombyor-gombyor teman-teman. Nah, kita belah lagi ya seperti ini. Supaya nanti kita lebih mudah dalam pengaplikasiannya teman-teman. Nah, jeruk ini umurnya baru belum lama teman-teman, jadi ini belum terlalu matang ya. Lihat teksturnya sangat banyak sekali untuk airnya. Wow, sangat banyak sekali. Mantap sekali. Nah, jadi untuk kesempatan video kali ini teman-teman ya, jeruk nipis seperti ini itu bisa digunakan sebagai penghilang lem setan atau lem G seperti ini teman-teman. Nah, nanti akan saya praktekkan ya bagaimana cara kerja jeruk nipis ini. Misal jari kalian terkena lem setan super lekat ini teman-teman. Nah, di sini akan saya praktekkan ke jari saya ya. Ini tidak untuk dicontoh di rumah karena ini hanya untuk pembelajaran dan inspirasi buat teman-teman semua. Nah, misal di sini jari kalian terkena lem setan atau lem G seperti ini guys. Nah, kalian jangan tarik ya. Kalau kalian tarik otomatis bisa-bisa kulit kalian akan robek karena lem seperti ini itu sangat kuat sekali. Nah, jadi fungsi dari jeruk ini tadi teman-teman, ini itu membantu melepaskan lem yang setan tadi, yang setan jimbe tadi. Nah, di sini kita tinggal tetes-teteskan atau kita tinggal usruk-usrukkan seperti ini supaya cairan atau sari-sari jeruk nipisnya itu bisa meresap ke dalam lemnya ya. Dan kita tinggal sedikit gerak-gerakan pada bagian jari yang terkena lem. Nah, tinggal kita ubah-ubahkan seperti ini. Kita tunggu. Oke, mantap guys. Dan ini auto langsung lepas. Bagaimana? Ini caranya sangat mudah sekali bukan? Dan tidak menyakiti kulit kalian. Kulit kalian akan tambah mulus dan tidak robek. Wow, ini sebenarnya trik lama ya, tapi mungkin teman-teman tidak ada belum ada yang tahu mungkin ya. Semoga saja video pendek ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang suka dengan video kali ini jangan lupa ditekan tombol like. Bagi yang belum silahkan ditekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya guys, supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita bakalan berjumpa pada ide-ide kreatif selanjutnya.